Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di situ dikatakan Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar ketika ada permasalahan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah. Kembali pada Allah, semuanya dari Allah, suka-sukanya Allah. Allah mau kasih kita apapun dalam kehidupan ini. Kita cuman artis-artisnya Allah yang menjalankan skenario-nya Allah saja kok. Betul gak Bu? Maka ada beberapa fase tingkatan orang-orang. Ini kita harus berkaca diri kita termasuk orang yang mana, anak-anak kita termasuk orang yang mana. Ketika dikasih ujian, pertama tingkatan terendah dia marah. Kenapa harus aku? Apa dosaku? Apa ibadahku belum cukup? Tingkatan terendah, marah. Tingkatan kedua, dia sabar. Sabar, artinya sabar itu apa? Dia mampu melawan tapi dia tidak lakukan, dia tahan, sabar. Tingkatan berikutnya ikhlas, tingkatan tertinggi bersyukur. Mau perkara baguskah, perkara menyedihkankah, dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Bisa enggak Bu kalau lagi ditimpa kesedihan, ajarkan anak-anak kita, nak, kalau engkau ditimpa kesedihan, bersyukur nak. Bisa enggak tiba-tiba kita mengatakan hal demikian? Itu tingkatan tertinggi orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu kita sakit parah. Ibu saya hadir hari ini di sini punya penyakit parah, namanya penyakit pemphigus vulgaris, yang seluruh tubuhnya kalau lagi parah melepuh Bu kulitnya. Jadi kalau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya terangkat juga. Seperti orang habis terbakar, melepuh, namanya penyakit pemphigus vulgaris. Pada saat itu fase orang pertama kali, kenapa ya Allah? Marah dulu. Tapi setelah itu pada akhirnya lambat laun, tahun berganti, akhirnya kami sekeluarga bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Terima kasih Allah atas penyakit yang kau takdirkan kepada ibuku yang membuat keluargaku pada akhirnya berhijrah menuju kepadamu, wahai Allah. Kadang kita kalau dikasih senang-senangnya saja, Bu, lupa sama Allah. Kadang kalau lagi ada masalah baru kita nangis-nangis sama Allah di sepertiga malam terakhir, betul enggak? Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir jam berapa, Bu? Hah? Jam 3. 1:30. Ya. Malam itu dimulai dari maghrib sampai jam 5 subuh, menjelang subuh. Ada sepertiga malam awal, malam pertengahan dan sepertiga malam akhir. Dibagi saja, dibagi 3. Jadi biasanya kalau sepertiga malam terakhir itu jam 1 atau jam 1:30 lah, sampai menjelang subuh. Itu di situ Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta pada Allah, Allah dengarkan. Siapa yang berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Siapa yang minta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah dengarkan permohonan maaf kita. Allah turun di sepertiga malam, ya. Ada enggak orang-orang yang kira-kira ketika diberikan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian kesedihan, dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan, itu tingkatan yang luar biasa tertinggi, bersyukur atas semua keadaan.